Artis Raffi Ahmad ternyata juga turut berangkat ke Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti pembekalan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, AKMIL. Hal tersebut diketahui melalui unggahan di Instagramnya pada Kamis, 24 Oktober 2024. Dalam unggahan tersebut, Raffi terlihat mengenakan kemeja putih, topi biru dongker dan tas ransel. Ia juga berfoto bersama para menteri di Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum pesawat lepas landas. Pesawat yang ditumpangi anggota kabinet diketahui adalah C-130J Super Hercules milik TNI Angkatan Udara. Di dalam pesawat, Raffi terlihat duduk bersebelahan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Nantinya para menteri akan menginap di dalam tenda selama beberapa hari. Mereka juga sudah mendapatkan seragam loreng ala militer untuk dikenakan saat pembekalan. Sebelumnya dalam sidang paripurna, Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan mengumpulkan para menteri di Akademi Militer. Menurutnya, hal itu bertujuan untuk membentuk kerja sama tim yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.